kita sekarang melakukan perombakan di wajah saya. Assalamualaikum, hey Nur, sehat Nur, Fazu Ahmar here. Jadi aku hari ini lagi mau ke tempat perawatan. Hari ini aku mau treatment biar wajahnya jadi mulus, putih, bersih, bersinar. Wow. Dan tidak ada bopeng-bopeng. Jadi aku itu punya bopeng-bopeng dan bekas-bekas jerawat yang cukup dalam. Jadi ini agak susah untuk nanganinnya. Jadi aku harus ke klinik atau ke dokter kulit yang tepat dan cocok. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk kalau misalnya mau pilih tempat perawatan kulit itu hati-hati begitu ya. Dan hari ini aku berada di Dermaster Pondok Indah dan aku mau melakukan perawatan-perawatan yang super canggih, super keren banget untuk menghilangkan bopeng, bekas jerawat dan membuat kulit aku menjadi glowing secara langsung. Ya, pokoknya buat yang nonton jangan lupa subscribe, buat kamu yang pejuang jerawat juga nonton video ini sampai habis. Tungguin ya, aku mau konsultasi sama dokter aku dulu. Let's go. Sekarang aku udah dipanggil dan mau masuk langsung konsultasi sama dokter. Halo, selamat siang. Oke, aku lagi sama dokter Cheryl. Halo, selamat siang. Duduk ya. Oke, jadi di sini tuh aman banget ya guys. Udah dipakein akrilik begitu, pakai kaca. Jadi ini udah standarnya normal banget. Let's go, aku langsung mau konsultasi dulu. Apa nih yang bisa aku bantu? Aku itu di sini punya masalah kayak bekas jerawat. Agak ada bopeng-bopeng. Iya, bopeng-bopeng. Yang besar gitu. Betul, ya? Betul, betul. Oke, di sini ada pori-pori yang besar di hidungnya juga, terus bekas-bekas jerawatnya di sini. Apa jerawat besar apa yang kayak beruntusan-beruntusan? Beruntusan sih, kadang kalau salah makan atau salah kalau tempatnya kotor biasanya suka muncul jerawat gitu. Oke. Kalau misalnya dari keluhannya Pak Fazo ini, sambil aku lihat lagi. Oh iya, tadi yang di itu tuh di hidungnya banyak banget komedonya juga. Iya. Terus sekitar mulut itu juga komedonya banyak. Oke, jadi pertama aku rencananya nih untuk mengatasi masalah kulitnya sendiri, aku mau treatment satu Hollywood Peel namanya. Hollywood Peel ya. Jadi Hollywood Peel itu apa? Pertama nanti untuk jadi kayak ada facial manualnya. Jadi kalau komedonya yang besar, pokoknya yang kotor itu bisa kita ekstraksi komedonya, kita keluarkan. Setelah itu kita pakai alat, alatnya itu kayak vakum gitu. Jadi nyedot buat apa sih? Buat ngangkat sel kulit mati, untuk ngangkatin komedo-komedo yang biasanya halus-halus, terus membersihkan wajah juga. Sambil ketika vakumnya kita jalanin, dia tuh ngeluarin cairan. Cairannya itu serum. Serumnya itu bisa aku sesuaikan sesuai kulit wajah Pak Fazo. Jadi bisa untuk buat acne-nya, buat mencerahkan sama hydrating gitu. Jadi langsung kena semuanya gitu kan. Tapi setelah Hollywood Peel, aku rencananya selanjutnya adalah Pico Laser. Pico Laser ya. Karena ini Pico Laser tuh fungsinya banyak banget. Jadi satu, dia bisa untuk tekstur. Tekstur kayak tadi yang ada bopeng atau poli-poli besar gitu kan. Terus yang kedua, jadi nanti bopeng sama poli-poli besar itu kayak lebih rata. Jadi kulit wajahnya lebih lebih smooth lah kayak gitu. Terus dia bisa membantu mengatasi ini bekas-bekas jerawatmu. Bekas jerawat ya. Yang coklat-coklat. Iya, ini parah sih di sini. Banyak banget. Iya, benar, itu nanti bisa bantu dari si Pico Lasernya ini gitu. Terus nanti aku bantu juga dari dalam infus whitening. Kalau di infus whitening nanti dia fungsinya untuk ya karena kan dia masuknya lewat infus ya, jadi lewat pembuluh darah. Jadi ke seluruh aliran pembuluh darah kita, jadi bisa ke seluruh kulit. Fungsinya untuk kulit nggak kering, nggak kusam, lebih cerah, tapi ke seluruh badan. Ini kan kulitnya masih ada beruntusan-beruntusan kecil-kecil dan agak berjerawat kan. Nanti aku tambahin namanya Mesolene Clear. Nah, Mesolene Clear ini fungsinya untuk menangani jerawatnya sendiri, terus mengurangi produksi minyak atau sebum yang berlebih. Karena kan kalau kulitnya nggak terlalu berminyak pun jerawatnya jadinya nggak terlalu sering muncul kan, gitu. Sama dia itu menangani yang kalau sekarang udah di jerawat, dia nggak jadi bekas jerawat yang lagi sama, nggak terasa. Jadi mencegah timbulnya bekas jerawat.
Oke Nur, hari ini aku lagi perawatan di Dermaster. Jadi ini lagi di Hollywood Peel. Ini untuk menghilangkan komedo-komedo atau jerawat-jerawat kecil begitu Nur. Parah sih, ini Hollywood Peel ini buat kulit kita jadi bersih dari komedo. Tadi yang ada yang di hidung-hidung langsung dibersihkan gitu Nur. Wow. Oke. Ini lagi proses anestesi. Anestesi ini fungsinya untuk membuat kulitnya baal atau bius topikal ya kak. Nah ini itu sebelum aku melakukan perawatan picoderma, karena nanti aku akan dilaser, mukanya akan dirombak Nur. Perombakannya seperti apa? Tungguin, makanya jangan lupa subscribe. Subscribe juga dan follow Instagramnya Dermaster. Terima kasih banyak Dermaster, akan membuat perubahan banyak di wajah aku. Nah ini aku harus nunggu sekitar 30 sampai dengan 1 jam biar kulitnya benar-benar baal, agar nanti pada saat di picoderma atau di laser tidak sakit. Sekarang lanjut, setelah di anestesi ini aku akan picoderma namanya. Picoderma ini fungsinya untuk menghilangkan jerawat, menghilangkan bekas-bekas jerawat. Hari ini juga ternyata aku sama Mbak Riri. Masih merah-merah dulu. Jadi 2-3 hari akan merah-merah, setelah itu akan pulih dan glowing. Oke, jadi hari ini itu aku melakukan beberapa treatment. Kayak aku hari ini ada Hollywood Peel tadi pertama. Terus juga aku akan dipakein infus. Bukan infus water ya dokter? Infus whitening. Biar kulitnya cerah ya, nggak kering, nggak kusam. Betul. Muka aku akan dibuat seperti Ji Chang Wo ya. Ji Chang Wo. Ini kan udah mirip-mirip, tinggal dibenah-benahin aja. Aku itu biasanya kan kalau laser dulu, pernah laser-laser apa gitu, itu sakit banget parah. Cuman kalau picoderma ini nggak ada kerasa sama sekali. The best sih picoderma ini. Ini kali kedua aku picoderma. Dan hasil terbaik dari laser itu memang picoderma ini. Oke Nur, aku udah selesai perawatannya. Ini muka aku diapain aja tadi tuh. Tapi emang dia setelah perawatan akan ada efek-efek agak merah begitu. Ini normal karena tadi kan ada kena laser begitu. Di sini dingin banget ya, dan memang di sini juga standar new normalnya sangat ketat sekali ya. Semua pada pakai APD. Tuh Mbak Riri juga tadi perawatan tahu, langsung glowing loh kita loh. Wow, mantul. Nanti kita lihat setelah beberapa hari setelah treatment hasilnya akan seperti apa. Dan ini memang sedikit agak merah-merah begitu ya. Pokoknya kalau kamu punya masalah kulit, apapun bekas jerawat atau pingin perutnya dikecilin gitu Nur, langsung saja ke Dermaster. Terima kasih banyak Dermaster. I love you so much. Perawatan di sini sungguh luar biasa, mantul banget. 3 days later. Nur, ini udah hari ke 1, ini hari ketiga lah ya. Ini hari ketiga after aku treatment di Dermaster. Parah, ini muka aku langsung glowing banget, padahal ini tuh udah sepanjang hari aku keluar ke rumah. Dan wow, look at my, terlihat glowing banget parah sih. Dermaster keren banget tuh, kantong matanya jadi hilang. Ini pas picoderma itu kerasa banget, ini mulai mengecil-mengecil banget pori-porinya, dan terasa teksturnya halus banget. Komedo hilang semua, mantul. Terima kasih banyak Dermaster, you're the best ever for my skin. Ya gak ngerti lah itu artinya ya. Bopeng-bopeng aku udah mulai jauh berkurang banget nih kalau kamu lihat ya. Tuh, ini tuh masih kayak bekas-bekas lasernya begitu, agak sedikit merah-merah. Tapi insya Allah kayaknya beberapa hari lagi udah hilang semuanya. Nonton aja pokoknya, lihat di IGS aku. Terima kasih banyak Dermaster, I love you so much. Next aku akan ke Dermaster lagi ya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Pokoknya apapun masalah kulit kamu, langsung aja datang ke Dermaster. Selesaikan masalah kulit kamu ke Dermaster. Mau jerawatan, kamu mau mancungin hidung boleh, mau filler, mau botox, terserah.
langsung aja konsultasikan dengan dokter-dokter Dermaster yang keren-keren, cakep-cakep banget, mantul banget, pokoknya memberikan solusi terbaik untuk wajah kamu terlihat lebih afdol, lebih bersahaja, lebih keren, lebih glowing, lebih semuanya lebih lah pokoknya ya. Oke, terima kasih banyak, pokoknya kalau ada yang jelek-jelek jangan diikutin ya Nur, ikutin yang baik-baiknya saja. Saya Fazlul Ahmad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kulit sehat.